Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ربما سلمنا تبعنا شكر لله الله فلن تكفرنا لكسزاء الله سبحانه وتعالى فسنكي الله بني سكور وعمله daripada kehidupan dunia ini untuk kita meneruskan ketaatan kepada Allah. Antara nikmat yang cukup besar ialah dapat duduk dalam majlis untuk bersama Allah, menunaikan perintah daripada perintah Allah. Pasti siapa satu saat ketika kita akan balik tinggalkan dunia ini, siapa pun orang kaya, orang miskin, raja, rakyat, orang biasa, orang kenalan, sampai ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, kullu man 'alayha fan, seluruh daripada apa yang Allah ciptakan akan dunia dan akan dibinasakan. Wa yabqa wajhuka al-jalali wal ikram, yang kekal hanyalah Allah dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Saya minta maaflah kat perempuan sekalian, sikit kesalahfahaman. Saya sampai kat Gombak tadi ni. Saya ada kuliah Zuhur di syarikat kawan saya di Gombak. Jadi saya tengok eloklah, kata kuliah Mustaqim ni live. Oh, saya pun, dia pun setting tempat dia, office dia nak buat live ni. Saya pun sampai-sampai setting lah semua siap. Saya tengok page masjid, apa saya tak jadi admin ni. Kalau saya tak jadi admin, takkan live guna page saya. Saya call ustaz. Call ustaz, dia kata ustaz live dekat masjid lah ni. Semua perempuan semua dah tunggu dah ni. Kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah di kalau dekat Seri Sembilan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hadirkan tu. Nak minta izin sikitlah dekat perempuan sekalian sebab kita mula pun lambat sikit. Boleh-boleh kita anjak sikit. Kita anjak sikit boleh nah. Ada urusan-urusan lain tak apalah, kalau siapa-siapa ada urusan lain, boleh-boleh meneruskan urusan masing-masing. Kalau tak kita selesaikan sampai selesailah apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan masih lagi insya-Allah kita nak sambung kitab Safinatun Nikah. Safinatun Nikah. Tapi hari ini kita akan masuk dalam bab berkenaan dengan walimatul uruth. Dan walimatul uruth ni cerita dia bukan hanya untuk orang yang nak menikah. Hakikatnya walimatul uruth ni untuk semua. Setiap orang dia kena memahami apa keadaan kehendak walimatul uruth di dalam syariat Islam. Ramai orang menganggap walimatul uruth ni benda kecil dan bukan sebahagian daripada sunnah. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Sedangkan Nabi SAW cukup menekankan dalam bab walimatul uruth. Walimatul uruth ni siapa kena buat? Ramai orang senang cerita, kata tak apalah, nikah dulu nanti buat, laki tak buat-buat. Sedangkan dalam kita akan baca hadis, tuan-tuan kalau ada kitab Safinatun Nikah, tuan-tuan buka pada muka surat 82. Insya-Allah tuan-tuan, kalau perempuan siapa yang belum ada kitab ni, ada saya sikit lagi dekat sahabat saya dekat luar tu, nanti insya-Allah selesai daripada kuliah boleh perempuan tengok, dapatkan insya-Allah.
Hadis yang pertama yang diletakkan oleh pengarang kitab ni daripada bab Walimatul Uruts pada muka surat 82. An Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdul Rahman ibn al-Auf radhiyallahu taala anhu athari safratin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, satu orang sahabat Nabi yang kaya. Peristiwa ni berlaku di kota Madinah. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang-orang Mekah, yakni para sahabat, orang Muhajirin meninggalkan harta-harta mereka. Ada yang keluar selain seminggang. Ada yang kaya langsung tak bawa harta dia. Ada yang sempat bawa sebahagian yang ada pada diri dia. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu antara sahabat yang sampai di kota Madinah tapi masih memiliki kekayaan. Dia dah bawa harta-harta dia. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, satu orang sahabat yang cukup kaya. Tapi bila berhijrah dia tak sempat nak bawa apa-apa. Nabi persaudarakan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan satu orang sahabat Ansar yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' baru masuk Islam. Tetapi kefahaman agama yang ada pada dia cukup hebat. Sebab tu kadang-kadang kita kata mu'allaf ni lagi dahsyat dia punya amalan agama pada orang hak daripada lahir Islam. Hak daripada lahir Islam selalu kadang-kadang dia solat dia rasa beban, ya Allah. Baru lepas sembahyang, sembahyang. Baru lepas sembahyang, sembahyang. Tapi kadang-kadang mu'allaf ni dia tunggu waktu solat dan keadaan dia angkat takbir menangis dia. Dia doa menangis dia. Kita hak Islam lama dah doa nak menangis, paksa teruk tak menangis-menangis juga. Bangun tahajud, bukan air mata keluar dengan doa, air liur turun. Tidur masa tahajud. Ini saya lah. Tengah tahajud mengantuk bangun, ya Allah, sembahyang tuhuyuh hayang. Tuhuyuh hayang sembahyang. Mula surah lain, ending surah lain. Dan baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Tak jumpa ujung. Anduk قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Isteri kat belakang bang, lakum dinukum tak main pun. Lakum dinukum tak main-main. Sebab duk ngantuk kan bacaan daripada surah Al-Mulk mula ending surah Sajidah wadah. Sebab apa? Kita kadang-kadang tak ada perasaan seperti mana orang-orang yang fresh dalam agama. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' masuk saja Islam, diceritakan kepada dia tentang perjuangan, pengorbanan dalam agama, menginfakkan harta di jalan Allah. Ketika disatu dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia kata, wahai Abdul Rahman, harta yang aku ada ni, dia orang kaya, harta yang aku ada ni separuh kalau kamu nak kamu ambil. Tuan-tuan ada duit dalam, perempuan ada duit dalam bank, contoh 100 ribu. Tiba-tiba ada satu orang kawan kita masuk Islam, muflis, kena buang keluarga. Kita pun kata kat dia, itulah alhamdulillah dalam bank ada 100 ribu, awak nak main nombor account 50 ribu saya nak bagi. Tuan-tuan tergamak lah. Hui, jangan buat pasal 50 ringgit pun menggetar tangan nak bagi. Itu pun tanya ni bila nak bayar, bila nak bayar. Tu dia punya tanya bila nak bayar, seminggu. Sebab apa? Kita kadang-kadang ada lagi perasaan ni. Tak lepas lagi dunia. Nak, walaupun dah nak meninggal dah ni, dah nak meninggal dunia, dah dekat hujung, dah hujung-hujung dah ni. Kalau Allah zahirkan masa hidup kita ni, hujung ending dia bila? Allahuakbar. Tapi ras dunia tak tu, ada satu orang ulama nama dia Muhammad bin Munkadir, biasa dengar kot. Syekh Muhammad bin Munkadir ni satu orang tabi'inul jalil. Didatangi oleh satu orang pelajar dia. Pelajar dia tanya, Syekh, saya nak tanya Syekh ni, saya ni ahli dunia ke ahli akhirat? Puan-puan pernah terfikir tak? Kita ni, saya sendiri ni, kita ni ahli dunia ke ahli akhirat? Kita nak jawab pun tak berani. Wallahi, saya hadut depan ni, konon baca hadis semua ni, saya pun tak berani nak kata saya ahli akhirat. Syekh Al-Imam Muhammad bin Munkadir kata, kamu tanya aku soalan yang aku pun tak berani nak jawab, aku ni pada kedudukan yang mana. Tapi kerana kamu tanya, aku akan jawab juga. Ada satu penanda aras, kalau kamu nak tahu kamu ahli akhirat ke ahli dunia. Lepas ni kita guna penanda aras ni.
Nak tahu kita ahli akhirat ke ahli dunia? Seandainya satu orang datang pada kamu kata Syekh Muhammad bin Munqadir dan hadiahkan kamu satu perkara, lantas kamu menerima hadiah tadi, kamu gembira. Itu biasa, orang yang terima hadiah gembira. Tak lama lepas tu lelaki tu pun pergi, datang pula orang lain pada kamu meminta sesuatu daripada kamu. Lantas kamu cuma ada benda tu je kat tangan, kamu pun bagi benda tu yang dihadiahkan kepada kamu tadi kepada orang yang minta. Kata Syekh, seandainya kamu menerima, lebih kamu gembira daripada kamu memberi tadi, maka kamu masih ahli dunia. Tetapi seandainya tak kala kamu memberi, lebih kamu gembira daripada kamu menerima, kamu ahli akhirat. Kita selalu masa nak bagi ke masa nak terima lagi syok. Terima, saya sendiri pun kita terima syok masa bagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi tabung lalu, Ustaz Zafar tabung tu lalu, nak bubuh tu, nak bubuh tu. Kadang-kadang duk kira tengok belek-belek-belek, buat calculation lagi, tekan calculator pula, bajet-bajet. Berkira, saya sendiri lah, kita berkira dengan Allah yang tak pernah berkira dengan kita. Allah tak pernah berkira dengan kita. Dulu kita nak kahwin, Allah bagi kahwin. Lepas tu kita nak anak, Allah bagi anak. Kita nak rumah, Allah bagi rumah. Allah bagi itu, Allah bagi ini. Allah tak berkira. Tapi hari ni ramai di antara umat ni yang berkira dengan Allah. Bila Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu dibentangkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Rabi' separuh harta dia, tuan-tuan, apa kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf kata, wahai Sa'ad, tak perlu, tak perlu, aku tak perlukan harta tu. Kata Sayyidina Sa'ad bin Rabi' lagi, wahai Abdul Rahman, ini isteri-isteri aku, mana kamu nak, akan kuceraikan dan bagi pada kamu. Tuan-tuan, bab duit boleh sembang, bab bini jangan cari pasal. Tuan-tuan bayangkan macam tu keadaan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Kalau kita fikir ni tak masuk akal ni, tak masuk akal. Tapi itu keadaan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Sayyidina Sa'ad, kata Abdul Rahman bin Auf, wahai Sa'ad, aku tak perlukan isteri, aku tak perlukan duit kamu, kamu cuma tunjukkan aku di mana pasar, aina suq, pasar, pasar mana pasar. Dia nak buat apa? Niaga. Abdul Rahman bin Auf pun pergi pasar. Tuan-tuan, di pasar dia mula berniaga. Ketika itulah berlaku peristiwa dalam hadis yang kita baca ni. Satu hari Nabi pergi pasar, Nabi nampak safratin athar. Dia pernah ada kuning-kuning kat muka dia. Ada kekuningan pada wajah dia. Biasa dulu orang Arab kalau ada kuning-kuning kat muka, maksud dia baru lepas nikah. Kita orang Melayu tak buat benda tu. Orang Melayu malam putih bedak sejuk. Bertempek-tempek bedak sejuk. Anak nak pergi sekolah pun zaman lah tak ada kot. Zaman dulu, saya ingat mak saya kalau nak pergi sekolah dulu, dia tempek bedak setebal-tebal yang kat muka. Penuh. Kita pun tak tahu. Kawan tengok dah macam Sami lah. Nandek tiga. Tuan-tuan, Nabi tanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, mahadha, apa benda ni? Hak kuning-kuning kat muka kamu ni, apa ni? Maka qala inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nuwatin min dhahabin. Kata Sayyidina Abdul Rahman, aku baru saja menikah seorang perempuan dengan mahar sesuatu yang bernilai 5 dirham perak. Kata ulama dalam kitab tafsir Subul Salam daripada syarah Bulughul Maram dalam bab Walimatul Uruf, dan bahkan sebahagian riwayat menyebut Nabi tanya, wahai Abdul Rahman, kamu menikah mahar apa? Kata Abdul Rahman bin Auf, emas. Baru berniaga boleh menikah, boleh bagi mahar emas. Sebab tu sebahagian sahabat kata Abdul Rahman bin Auf ni kalau dia pegang batu, batu bertukar jadi emas. Bukan dia ahli magic, tapi dia apa? Dia pandai berniaga. Apa benda pun bagi kat dia, insya-Allah benda tu boleh dia berniaga. Dia pandai berniaga. Ada orang macam tu. Ada orang dia tak erti. Dan kalau bagi kat dia benda tu, kalau bagi keripap kat dia suruh dia berniaga, insya-Allah keripap tu balik jadi keripap juga. Ada orang bagi keripap, keripap tu tukar jadi duit. Sebab dia pandai berniaga. Tentu ini keadaan.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Barakallahu laka awlim walau bisyatin, muttafaqun alaih. Maka Nabi kata, semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Nabi kata, hang kahwin lah, takkan langsung tak buat walimah, buatlah sikit seekor kambing pun jadilah. Maksudnya jangan senyap sunyi. Walimatul uruf ni isytihar. Anak kita menikah, buat walimah. Kalau tak boleh buat hari itu, tak apa, tunda sat pun tak apa. Ada kemampuan, walaupun tiga, walaupun seekor kambing. Kalau tuan-tuan buka di dalam kitab Hayatul Sahabah, ataupun tuan-tuan perempuan buka dalam kitab Rahik Maktum, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika umur dia 25 tahun, telah sampai berita kepada dia Sayyidatuna Fatimatu Zahra sekarang ni dah sampai pada umur yang boleh dilamar. Sayyidina Ali ni ada sifat malu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia ni membesar dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib bagi kepercayaan untuk Nabi jaga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila umur Sayyidina Ali 25 tahun, datang kepada Sayyidina Ali berita yang Fatimatu Zahra telah sampai pada umur 20 tahun dan dia dah boleh dilamar. Ramai sahabat yang cuba melamar Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, tapi tak diterima oleh Nabi. Akhirnya Sayyidina Ali memberanikan diri. Mas jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk depan Nabi tapi senyap tak kata apa. Ada orang macam tu. Dia main nak nikah dengan anak kita. Masuklah rumah, duduk senyap, tiga cawan teh dah dia balun. Tengah panas dia hirup selamba. Panas tu pun hilang. Takut punya pasal. Nak cerita hasrat ni, nak masuk meminang anak kita ni. Sayyidina Ali bila duduk sengak depan Nabi, Nabi cuba teka. Nabi kata, wahai Ali, tak masuk apa kau datang ni? Sayyidina Ali tak jawab senyap. Tiga kali. Lepas tu Nabi kata, wahai Ali, apakah kamu hajat untuk melamar Sayyidatuna Fatimah? Maka kata Sayyidina Ali, benar wahai Rasulullah. Nabi tanya, wahai Ali, apa mahar yang kamu ada? Hak ni tuan-tuan perempuan kena tanya ni. Nak set boleh, tapi jangan jangan sampai perkara yang kita set tu di luar kemampuan, sehingga kan bakal yang kita letakkan syarat untuk bakal suami anak kita nanti dia terbeban. Berapa ramai orang yang stres, depression, buat loan sebab nak nikah. Buat loan, belum nikah lagi, hutang dah keliling pinggang, buat loan nak nikah. Teruk sangat dah. Macam mana kehidupan akan berlaku lepas pada tu? Mula belum loan kereta lagi, belum loan rumah lagi, loan nikah. Kena bayar loan nikah bini dia. Tuan-tuan, Nabi tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, apa yang kamu ada untuk dijadikan mahar? Sayyidina Ali senyap. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, aku ni mana ada apa. Tuan, Sayyidina Ali miskin. Nabi tanya, wahai Ali, mana baju besi yang dulu aku hadiahkan kepada kamu, yang ni untuk pergi perang? Sayyidina Ali kata, ada. Kalau macam tu, wahai Ali, aku nikahkan kamu dengan mahar baju besi tersebut. Tuan-tuan, harga baju besi itu 400 dirham. 1 dirham 74 ringgit. Ha, kali sendiri berapa mahar perkahwinan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan Sayyidina Ali tak ada duit nak buat walimatul urus. Bila menikah dengan Sayyidatuna Ali, Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra, orang muhajirin, orang ansar dapat tahu perkahwinan ni sebaik-baik lelaki dengan sebaik-baik wanita. Lepa pakat tolong bantu, tuan-tuan. Lepa pakat tolong bantu, ada yang bagi tepung. Tak banyak, walimatul urus Sayyidina Ali dengan 3 kilo tepung. Masak 3 kilo tepung tu. Maka dia buat juga jamuan walimatul urus. Kerana apa? Kerana mereka nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sikit pun tak apa. Yang penting hidup sunnah ni. Man ahya sunnati, siapa yang hidupkan sunnahku kata Nabi, faqad ahabbani, dia sayang pada aku. Wa man ahabbani, siapa sayang pada aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku dalam syurga. Nabi sebut dalam hadis yang lain, man tamassaka bi sunnati, siapa yang berpegang teguh pada sunnahku. Di saat orang tinggalkan sunnah ni, orang tak mau amalkan sunnah ni, man tamassaka bi sunnati min fasadi ummati, dalam keadaan fasadnya umat aku, falahu ajru syahid, untuk dia 100 pahala syahid. Dalam hadis yang seterusnya kita baca,
masih lagi dalam keadaan kewajipan menghadiri jemputan walimatul uruf, melainkan jika ada keuzuran. Orang selalu sambil lewa dengan jemputan. Dan tak apalah, free mai tak apa, tak mai pun tak apa. Kita kata insya-Allah, dalam keadaan hati kata tak mau mai. Insya-Allah tu maksud dia nak mai kan. Oh, insya-Allah tu maksud dia nak mai. Bila orang tanya, jemput mana kenduri kad semua dah bagi, insya-Allah dalam hati 90% tak mau mai. Dia ni problem. Kalau aku mai pun satgi dia nak menunjuk itu, nak menunjuk ni, nak compare pula dia punya nikah anak dia dengan nikah anak aku. Oh, dia jadi jam. Kepala kita fikir macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Amr sebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Nabi sebut, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kamu dijemput untuk menghadiri kenduri, maka hendaklah dia memenuhi jemputan tersebut. Nabi kata orang jemput, mai. Kalau memang tak boleh mai, bagi tahu saya tak dapat hadir sebab sekian-sekian. Jelaskan kepada dia. Kerana ini akan mengurangkan bebanan dia sebab dia akan siapkan keperluan untuk kehadiran kita. Kita buat kenduri, kadang-kadang kita nak jemput 500 orang. Kadang-kadang kita nak jemput 1,000 orang. Tiba-tiba hak 500 orang jemput, semua kata insya-Allah. Hari kejadian ada hak PPD Genting Highland. Dan memang dia tak mai pun. Jadi Nabi kata bila dijemput datang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarru at-ta'ami ta'amul walimati yud'a laha aghnia wa yutrakul fuqara. وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ. Sayyidina Abu Hurairah sebut, Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan untuk walimah yang hanya orang-orang kaya saja dijemput, sedangkan orang-orang miskin diketepikan. Barang siapa yang tidak memenuhi jemputan kenduri, sesungguhnya dia telah mengingkari Allah dan Rasul. Siapa tak mai kenduri dijemput mengingkari Allah dan Rasul. Hak ni maksudnya tanpa sebarang keuzuran, memang saja-saja tak mau mai. Kita bila dijemput kita mai lah dalam keadaan niat kita untuk menghubungkan silaturahim. Dan kadang-kadang kita nak buat kenduri ni, ada jiran-jiran kita yang memang mungkin ada masalah dengan kita, ada masalah sikit dengan kita, kita pun kata skip lah rumah dia pada satu taman. Nabi SAW suruh jemput semua kerana hubungan silaturrahim ni lebih penting. Walimatul urus sepatutnya membentuk hubungan silaturrahim. Kita orang Melayu tak macam orang India, tak macam orang Pakistan. Mereka ni jenis turis terang. Kalau bergaduh-bergaduh, cakap orang Melayu jenis simpan. Dia simpan, dia senyap, dalam tak berhati. Hak ni cukup bahaya. Sebab apa Nabi sebut dalam hadis yang lain, doa satu orang Islam bidhahril ghaib, dalam keadaan saudara dia yang Islam tak tahu tentang doa tu, Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat dekat kepala dia. Malaikat tu akan mengaminkan, malaikat tu akan kata amin. Apa yang diminta oleh kamu kepada saudara kamu, semoga Allah bagi benda yang sama pada kamu. Sebab tu kalau kita tak puas hati, sakit hati dengan siapa pun, angkat tangan doa kebaikan untuk dia. Dan jangan doa keburukan. Dan pernah satu hari Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ni satu orang tabi'in, hidup dia setelah kewafatan Nabi. Dia tak sempat jumpa Nabi. Dia hidup sezaman dengan salah satu imam yang terkenal dalam takwil mimpi, Al-Imam Ibn Sirin. Puan-puan kalau mampu ingat nama-nama tabi'in ni, sebab kisah-kisah mereka cukup hebat, sepatutnya kita cuba ambil iktibar. Imam Ibn Sirin ni ahli dalam takwil mimpi. Imam Hasan Al-Basri pula ahli dalam fiqah. Bab fiqah rujukan selalu Imam Hasan Al-Basri. Kalau bab masalah takwil mimpi, selalu Imam Ibn Sirin. Pernah satu ketika Imam Ibn Sirin pada bulan Ramadan, tangan dia terluka. Bila tangan dia terluka, dia buat keputusan untuk tak puasa pada hari itu.
Kerana dia pegang dalil dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pengecualian berpuasa kepada orang yang uzur, yang sakit. Jadi berita tentang Al-Imam Ibn Sirin tak puasa sebab kena jari dia kena luka sampai kepada Imam Hasan Al-Basri. Sehingga Imam Hasan Al-Basri kata, "Ish, sebab jari luka tak puasa. Macam mana ijtihad yang dipegang tak ayat Quran ni?" Ah, Imam Hasan Al-Basri mula sangka buruk dengan Imam Ibn Sirin. And dia tak setuju dengan pandangan tadi, menyebabkan akhirnya dia tak mau jumpa, dia tak mau tegur, dia tak mau langsung berurusan dengan Imam Ibn Sirin. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita renung kehidupan kita, saya sendirilah, sepanjang kita ada kawan-kawan yang mungkin kita tersalah faham dengan dia, sebenarnya berapa banyak jalan-jalan yang Allah buka di depan kita supaya kita satukan balik silaturahim tu, dan kita abaikan, kita tak mau. Hasan Al-Basri, Allah bagi mimpi kat dia. Satu mimpi yang dia tak faham, dan mimpi tu ulang-ulang kali. Apa mimpi tu? Dia mimpi dia duduk di tengah-tengah kandang. Dalam satu kandang, tak pakai baju belah atas, daripada pusat ke atas tak pakai baju, duduk tegak pegang tongkat. Setiap malam mimpi dengan mimpi yang sama. Dan dia tak faham apa makna mimpi tu. Yang dia tahu di Madinah ni ada seorang yang paling faham takwil mimpi. Siapa dia? Imam Ibn Sirin. Tapi dia ada masalah ni, Ibn Sirin. Dia ada masalah hari tu, ijtihad hari tu, dia tak mau jumpa. Tetapi benda ni duk main, benda ni duk ulang, benda menyebabkan akhirnya dia, aku kena tahu juga apa makna mimpi ni, seolah-olah satu petunjuk daripada Allah. Tapi kerana dia ada masalah dengan Ibn Sirin, akhirnya dia kata dekat pelajar dia, minta tolong boleh tak? Kamu tolong jumpa dengan Imam Ibn Sirin. Beritahu kat Imam Ibn Sirin, ada seorang lelaki mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Jangan kata aku, jangan kata aku. Pelajar tadi pun, Masya Allah, bagus. Guru suruh betul benda lah. Dia pun pergi sampai dekat Imam Ibn Sirin. Dia pun cerita kat Imam Ibn Sirin tentang mimpi Imam Hasan Al-Basri tadi. Tapi dia tak sebut nama Imam Hasan Al-Basri. Imam Ibn Sirin kata apa? Macam ni lah. Kamu balik, kamu beritahu dekat Imam Hasan Al-Basri, kalau dia nak tahu takwil mimpi ni, suruh dia sendiri mai jumpa aku. Kalau dia mimpi, jangan kata orang lain mimpi. Suruh dia mai kalau nak tahu. Oh, tuan-tuan, terkejut pelajar tadi. Berlari jumpa Imam Hasan Al-Basri, cerita dengan Imam Hasan Al-Basri apa yang berlaku, apa perkataan Imam Ibn Sirin. Imam Hasan Al-Basri pun dengar terkejut, macam mana dia boleh tahu aku yang mimpi ni? Tuan-tuan, ini hikmah. Akhirnya dia tekan hati perasaannya. Sebab tu kita ni kena tekan hati perasaan banyaklah kehidupan dunia ni. Kerana sakit hati, sakit perasaan yang kita tekan dalam dunia ni, hak ni kita akan tengok betapa besar ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Sehingga kata ulama, di akhirat nanti kita akan kata, "Ya Allah, kalaulah dulu atas dunia apa yang aku minta langsung kau tak bagi, kau bagi ke akhirat kan bagus." Sebab atas dunia ni kita duk minta, 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 "Ya Allah bagilah lah, ya Allah aku nak, ya Allah tolonglah bagi." Allah tak bagi-bagi, rasa macam doa tak dimakbul pula. Imam Hasan Al-Basri tekan hati dia. Dia berjalan, dia pergi rumah Imam Ibn Sirin. Sampai dekat depan rumah Imam Ibn Sirin, Imam Ibn Sirin pun sambut dia dekat depan pintu. Ahlan wa sahlan, marhaban. Mereka bersalaman, mereka berpelukan. Gugur dosa, mula berputik balik cinta, hilang balik rasa permusuhan. Sebab tu kalau kita rasa tak puas hati dengan orang, kita dengar-dengar cerita tu daripada orang lain, pilah jumpa. Orang jemput kenduri, pilah. Kita tak puas hati dengan dia, jemput, pilah dia main kenduri. Dalam keadaan dia main, kita jumpa dia, dia makan makanan, duduk dalam majlis kita. Kita duduk sembang-sembang dengan dia, akan berputik balik cinta, lupakan perkara-perkara yang dulu. Allah sebut dalam Quran, surah An-Nisa, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلْيَعْفُوا, maafkanlah kesalahan yang orang buat pada kamu. وَلْيَصْفَحُوا, dan lupakanlah kesalahan tu. وَاللَّهُ يُحِبُّ, dan tidaklah kamu suka seandainya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, puan-puan,
Imam Ibn Sirin pun duduk dengan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pun tanya, wahai Ibn Sirin, apa takwil mimpi tu? Kata Imam Ibn Sirin, sesungguhnya kamu duduk dalam kandang itu menunjukkan kezuhudannya kamu. Khalifah menawarkan kamu jawatan-jawatan dan keduniaan, semua kamu tolak. Kemudian kamu tak pakai baju, duduk tegak. Duduk tegak itu bermaksud betapa kamu tetap dan tegas dalam hukum dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan kamu tak pakai baju, nampak dada kamu, menunjukkan bahawa kelapangan dada kamu dalam memaafkan orang, dalam menerima pendapat orang. Ini sifat kamu, wahai Ibn Sirin, wahai Ibn Hasan Al-Basri. Tu Hasan Al-Basri kata, itulah aku pelik, wahai Imam Ibn Sirin, macam mana kamu boleh tahu yang mimpi itu aku, sedangkan pelajar aku tadi tak beritahu. Aku pertama kali dengar mimpi ni daripada dia. Aku fikir di kota Madinah ni tak ada orang yang lebih layak untuk bermimpi seperti ni lebih daripada kamu, wahai Ibn Sirin. Puan tengok tak betapa, walaupun orang benci kita, masih kita letak sangkaan yang baik. Ini akhlak dalam Islam. Sebab tu untuk hubungan silaturahim, ini antara sunnah Nabi. Buat walimatul uruf, buat majlis-majlis. Ada setengah orang zaman sekarang ni kata apa? Ini buat majlis tahlil, bid'ah, bid'ah. Likulli bid'ah dolalah, wa kullu dolalah finnar. Senang dia letak bid'ah, majlis tahlil. Sedangkan dalam majlis tahlil ni, betapa hubungan silaturahim kita diikat. Betapa dalam majlis tu orang ramai datang dalam keadaan bukan hanya menghadiahkan zikir, menghadiahkan tahlil, tetapi ketika tu hubungan antara orang yang masih hidup dengan keluarga orang yang telah mati berhubung rapat. Satu ulama-ulama kita bila buat satu perkara, satu amalan, ada hikmah di sebalik yang tiba-tiba mai orang-orang baru. Orang kata, oh ni tak boleh, ni salah, Nabi tak buat, jangan buat. Sedangkan Nabi ialah orang yang antara paling kerap buat majlis-majlis di rumah Nabi. Bahkan Nabi ialah orang yang paling kerap jamu makan pada orang. So jangan senang untuk tolak benda-benda macam ni. Dan dalam satu hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, ni hadis yang terakhir ni dalam bab ni, hadis bab wajibatul urus ni sahabat saya letak sikit je hadis. Hadis berkenaan mengucapkan doa untuk pengantin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa al-insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair, rawahu al-Ahmad wa ghairuh. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengucapkan tahniah serta mendoakan pengantin, maka baginda akan mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Dan barakallahu lak, dan semoga Allah memberkati kamu. Wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberkati kalian berdua. Kata kalian berdua, wa jama'a bainakuma fil khair, dan Allah menyatukan di antara kalian dengan kebaikan. Hak ni doa, kalau mampu hafal bahasa Arab, kalau tak mampu sebut bahasa Melayu. Dan sebab tu apa nama, apa orang Arab tu, tak ingat saya nama dia apa, Mahir Zain ke apa, lagu tu Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ha, ni doa. Jadi budak-budak kita dah hafal, anak-anak muda kita dah hafal dah. Tapi tak tahu nak baca bila. Baca lah kereta sambil menari. Ha, bila pergi majlis kahwin, patut yang ni hak dia duduk baca, hak ni yang dia duduk bagi. Sambil salam tu, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ini patut doa. Hak yang bestnya pengantin, hak terima pun sama-sama. Dia pun tak faham apa benda ni. Jadi dalam masa yang sama, boleh beritahu dalam bahasa Melayu, semoga Allah memberkati kalian berdua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kalian dengan kebaikan. Nah, doa. Nabi doakan perkara ni setiap kali Nabi bertemu dengan pasangan baru kahwin. Kerana apa? Keberkatan tu paling penting dalam rumah tangga. Bukan kekayaan, bukan kereta, bukan rumah, bukan duit. Keberkatan tu benda paling penting. Berkat ada, rumah tangga tu akan bahagia insya-Allah. Tak ada rumah tangga yang terlepas daripada pergaduhan, tak ada. Rumah tangga yang tak bergaduh, rumah tangga Nabi dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dengan isteri-isteri Nabi yang lain biasa bergaduh. Bukan bergaduh, maksudnya ada isu, ada hal. Sebab tu turun ayat daripada surah At-Tahrim ayat 1, sebab cemburunya isteri-isteri Nabi. Dan Allah Taala sebut ayat pertama, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Apa nama ayat pertama surah At-Tahrim ni ada?
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Wahai Nabi, apakah kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepada kamu? Apakah kamu untuk, apakah maksud kamu ialah hanya untuk mencari redha istri kamu? Sedangkan redha Allah itulah perkara yang paling penting. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi pun ada kadang-kadang ada isu, kadang-kadang ada, sebab Allah buat benda ni supaya kita ambil iktibar, ini jalan setiap rumah tangga kena lalu. Mesti ada masa pahit, mesti ada masa manis. Kadang-kadang pahit lama, manis sikit, pahit balik. Itu garam-garam kehidupan. Puan-puan orang-orang lama lagi faham pada saya, budak-budak ini nak cakap kat depan ni. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah Sayyidina Ali. Sampailah rumah, masa tu Sayyidina Ali tak ada, yang ada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Pasangan muda ni, perempuan pasangan muda, sebab tu kita kena guard bila pasangan muda yang baru kahwin, lepas tu ada masalah rumah tangga, kita kena guard, jangan condemn, jangan ada. Saya minta maaf, ada baru ni ada satu keluarga yang Allah uji dengan masalah rumah tangga, sikit tertekan, jadi suami dia pun pukul isteri dia. Isteri tengah mengandung, masuk penjara, kena reman. Lepas tu lah kita duduk simbang lah dengan isteri dia, apa cerita semua. Isteri dia dah buat kes semua, report semua. Kalau tak tarik balik kes, insyaAllah suami dia akan dimasukkan mahkamah sabit kesalahan. Tapi bila duduk dalam 2 hari, baru 2 hari, lepas tu dia rasa macam bersalah pula. Kalau suami tak keluar pada penjara nanti, dia seorang, anak-anak, anak 2 orang, umur 5 tahun seorang, umur 5 tahun seorang, 4 tahun seorang, dalam perut 6 bulan. Dia kata pening kepala, macam mana nak buat ni. Akhirnya dia buat keputusan untuk tarik balik report. Sebelum tu saya tanya dia, apa cerita, macam mana boleh jadi macam ni, macam mana suami ni memang kerap pukul ke? Dia kata tak, suami ni tak biasa pukul. Ini kali suami dia pukul sampai teruk, sampai masuk hospital dia. Sebab apa? Rupanya isu dia duduk dalam rumah, bila lepas kahwin duduk sekali dengan mak saudara, sepupu, rumah pusaka. Jadi satu rumah tu ramai. Jadi antara perkara yang Nabi SAW ajar kepada kita, bila kahwin, anak kita menentu duduk rumah asing. Duduk rumah asing. Tak apa, mereka nak ziarah ke ramai, tapi rumah duduk asing. Sebab tu kalau perempuan pi Madinah, Masjid Nabawi, perempuan pergi raudah kan, masuk raudah, ingat lagi tak, belah kiri raudah tu dia ada babun nisa. Sebelah kiri. Lepas tu perempuan akan nampak babun nisa tu masuk tu sebenarnya rumah siapa mula-mula tu? Rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Rapat sebelah tu ialah makam Rasulullah, betul ya? Makam Rasulullah tu lah rumah Nabi SAW. Rumah Nabi sebelah dengan rumah Sayyidatuna Fatimah tu Zahra. Lepas tak duduk sekali. Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah duduk satu rumah, Nabi duduk satu rumah. Kerana apa? Nabi nak ajar pada kita, anak-anak nikah duduk asing. Dan kalau duduk sekali macam-macam, baru je 2 hari nampak dah buruk menantu ni, boleh buat wrestling. Iya kata, baru 2 kahwin. Ya Allah, ini bukan menantu, ni hantu. Ya Allah, tak pasal-pasal. Sebab apa? Sebab duduk sekali, sebab tu duduk asing. Anak kita menikah, suruh dia duduk asing, suruh duduk asing. Kita support dia daripada sudut moral dia. Mungkin awal baru menikah dia punya ekonomi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sendiri, rumah sebelah rumah Nabi. Sayyidina Ali orang susah. Bila Nabi mai hari tu, Fatimah seorang lah rumah. Maka Nabi SAW tanya pada Sayyidatuna Fatimah, wahai Ali, wahai Fatimah, mana Ali? Kata Sayyidatuna Fatimah, ya Rasulullah, ada salah faham sikit antara kami ni. Sayyidina Ali merajuk, dia keluar rumah. Biasa jadi kan? Laki merajuk, dia keluar rumah. Biasa kan? Jangan risau, orang pun jangan risau. Dia keluar bukan pergi mana? Dia pergi mamak. Dia tunggu member-member dia main, lepas tu duduk gelak-gelak, ha ha ha, tak ada benda dah kat rumah tu. Dan dia gelak-gelak kat, ha ha ha, kat kedai mamak. Dan balik rumah relax, tak ada apa, kena 3-4 batang rokok. Biasa macam tu, orang lelaki macam tu. Ini sifat dia. Dia stres-stres gitu, dia keluar. Bukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah keluar, dan dia bukan macam kita lah, bukan macam orang zaman lah. Kita keluar pergi mamak, duduk lepak kawan, tak.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Fatimah tu Zahra kata Sayyidina Ali keluar kerana berlaku perselisihan antara mereka, maka Nabi tanya para sahabat. Maka kata mereka tak jumpa Sayyidina Ali. Nabi kata tolong cari Sayyidina Ali. Maka satu orang sahabat datang, ya Rasulullah, aku dah jumpa Sayyidina Ali. Dekat mana? Duduk tengah iktikaf dalam masjid. Ha, ini sahabat. Bila ada masalah rumah tangga, dia cari masjid. Dia ambil wuduk, dia solat taubat. Lepas tu dia rehat, tenangkan fikiran, iktikaf dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi terus pergi tengok dekat bahagian-bahagian tiang dalam Masjid Nabawi, dan Nabi tengok memang Sayyidina Ali tengah tidur. Masa tu serban Sayyidina Ali, dia nak tidur, dia buka serban dia, dia letak terada dia. Lepas tu bila dia mengiring, serban tu jatuh, kena tanah. Masjid Nabawi dulu kan kapet macam ni, tanah, lantai dia tanah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada sujud. Dan Nabi kan kita selalu solatkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita buat apa? Kita sapu muka. Nabi sapu muka sungguh. Kita sapu muka sebab ambil sunnah saat Nabi buat. Nabi sapu muka sebab apa? Ada tanah kat dahi, ada tanah kat hidung, Nabi bersih. Ha, kita pun buat juga. Sebab apa? Kita ambil sunnah tu walaupun tak ada tanah. Sebab kita nak itibak apa yang Nabi buat tadi. Tuan-tuan, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sayyidina Ali duduk tidur. Nabi saja duduk kacau. Nabi duduk, Nabi kata, "Ya Aba Turab, ya Aba Turab, istighith, istighith ya Aba Turab." Ni, wahai bapak tanah, wahai bapak tanah, manggil, manggil, manggil wahai bapak tanah. Nabi panggil wahai bapak tanah sebab apa? Sebab kat Saban tu penuh dengan tanah. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, tak ada panggilan setelah daripada aku, daripada itu yang lebih aku suka. Kalau orang nak panggil aku lebih daripada Abu Turab. Lepas pada itu orang semua panggil Sayyidina Ali Abu Turab, ya Abu Turab, bapak tanah, bapak tanah. Sebab Nabi panggil dia dengan Abu Turab. Nabi nak tenangkan Sayyidina Ali. Biasa pasangan muda baru menikah. Pernah satu hari Sayyidatuna Fatimah mengadu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, wahai Ali, kau tengoklah keadaan tangan aku kerana kerak menguli tepung, dan tangan aku telah terhakis, maksudnya tangan dah jadi kasar, dan kerana kerak angkat air telaga berbirak habis leher dengan tali. Dan hari ini kita kadang-kadang buat kerja rumah macam-macam, kita buat masak, lepas masak basuhkan, lepas basuhkan anak berak, lepas anak berak abang pula berak, lepas tu macam-macam. Siang urus anak-anak, malam urus suami, macam-macam urusan. Kita jadi, aduh ya Allah, stresnya lah kehidupan. Bilalan habis kehidupan, penatnya lah hidup. Kadang-kadang macam tu kita rasa. Fatimah tu Zahra, manusia. Sayyidatuna Fatimah tu Zahra, perempuan, macam perempuan semua. Dia ada perasaan, dia ada emosi dia. Bila dia mengadu pada Sayyidina Ali karramallahu wajah, Sayyidina Ali kata, wahai Fatimah, aku melihat Nabi telah bawa pulang beberapa tawanan perang. Jumpalah dengan Nabi dan minta kalau-kalau Nabi bagi untuk meringankan, memudahkan kerja kamu. Sayyidatuna Fatimah dengar, seronok dia. Dan pergi rumah ayah dia sebelah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketuk rumah Nabi. Dan ceritakan tentang masalah dia, nak minta satu orang untuk membantu kerja rumah dia. Apa Nabi kata? Sayyidina Ali sendiri yang riwayat hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan bagi kepada kamu wahai Fatimah satu perkara yang lebih baik daripada hamba. Janganlah kamu tidur melainkan pada malam kamu selesaikanlah 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 34 kali takbir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Berapa ramai para isteri dan suri-suri rumah yang buat kerja ni, yang buat zikir, yang amal zikir ni sebelum tidur. Ulama beritahu siapa saja yang amal tasbih Fatimah sebelum tidur, esok pagi dia akan bangun dengan kekuatan dua orang hamba. Nabi tak bagi pelayan. Kerana apa? Ada hadis Nabi yang lain lebih kurang mafhum, Nabi menyebut amalan yang tertinggi ialah syahid dan di bawahnya ialah khidmat. Amalan tertinggi ialah syahid, di bawahnya ialah khidmat. Nabi sengaja tak mau bagi hamba kepada Sayyidatuna Fatimah tu Zahra kerana Nabi tak mau sikit pun khidmat Sayyidatuna Fatimah tu Zahra kurang pada rumah dia. Setiap daripada titisan air, setiap daripada makanan, setiap daripada masakan, setiap daripada khidmat yang kita buat dalam rumah kita, seluruhnya dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi tak bagi hamba, Nabi bagi amal. Nabi bagi amalan supaya Sayyidatuna Fatimah putu Zahra jadi makin kuat. Dalam keadaan bila makin kuat, dia akan terus berkhidmat. Sampai bila? Tak lama. Perkahwinan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali tak lama. Lebih kurang 8 tahun disebut dalam sirah.
Kemudian Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra wafat 6 bulan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ketika perang Uhud. Lepas perang Uhud, Nabi balik perang Uhud, Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah Az-Zahra tahun ketiga hijrah. Tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11 Nabi wafat Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamalul Akhir, Jamalul Awal, Jamalul Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia. Sebab tu masa mereka tak lama, tetapi kisah kehidupan mereka ajaib. Kehidupan yang sangat berkat, kehidupan yang sangat dicemburui oleh ramai daripada orang-orang Islam ketika tu. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, ini perempuan sekalian, ini ada antara amalan yang juga kita boleh amal. Dan kalau mampu kita cuba amal amalan ni. Mungkin perempuan ada yang dah amal. Pernah dalam hayat sahabah diceritakan Sayyidina Ali karramallahu wajah dalam keadaan yang sangat lapar. Biasa rumah cucu Nabi, anak Nabi, menantu Nabi lapar biasa. Sayyidina Ali pernah bila balik pada perang, Nabi bahagi-bahagi ghanimah dekat sahabat, pakat dapat ghanimah. Sayyidina Ali dapat segenggam kurma. Sayyidina Ali tanya, ya Rasulullah, segenggam kurma ya? Sedangkan orang lain dapat macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar Sayyidina Ali macam komplain sikitlah tentang segenggam kurma saja. Maka Nabi SAW beritahu, wahai Ali, ambil gelas, isikan dengan air. Si Ali isikan satu bekas dengan air. Nabi SAW beritahu, wahai Ali, berdiri kat atas batu kat tengah panah tu kan? Nabi nak ajar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bangun berdiri di atas batu yang panah tadi sambil pegang cawan air tadi. Maka Nabi kata, wahai Sayyidina Ali, sekarang tolong ceritakan kepada aku nikmat-nikmat yang kamu rasa daripada gelas air yang sedang kamu pegang. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, panah ni, panah ni, macam mana aku nak cerita, panah ni, panah ni. Wahai Ali, begitu keadaan mahsyar nanti, keadaan yang begitu panah, kita kena cerita semua benda yang kita buat, nikmat yang Allah bagi dekat atas dunia ni, di akhirat ni semua kena cerita. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Semua sebelum dan selepas, apa yang Allah bagi, yang kita lupa dan kita ingat, semua Allah akan cerita. Balil insanu ala nafsihi basira. Dan Allah akan serahkan kita untuk kita dipertanggungjawabkan apa yang kita buat dulu. Tangan akan cerita apa yang dia buat dulu. Kaki akan cerita apa yang dia buat dulu. Setiap daripada zahir kita akan cerita segala yang dia buat dulu. Walau alqa ma'adhira. Hari itu kata Allah, semua alasan mereka akan bentangkan, dan setiap alasan tu Allah akan patah-patahkan. Tak ada alasan. Antara benda yang paling rugi ialah orang yang berkhidmat dekat rumah dia, tapi dia makin jauh daripada Allah. Adakah orang yang berkhidmat makin jauh, dia tak dapat Allah tapi makin jauh daripada Allah? Ada, ramai. Sebab apa? Dia khidmat tapi dia duduk mengungkit. Ya Allah, mak baru je sebut sampah ni. Ya Allah, sampah ni. Ya aku sekejap seorang-seorang aku rendam dalam air sekejap ni. Aku baru sebut sampah kat situ tadi. Ya Allah, tengok adik pula duduk main pun guna marker buat tulisan grafiti kat dinding. Baru cat semalam. Astaghfirullah, mak baru cat semalam. Nak harap kat walik hampa, ayah hampa tu mampus dinding rumah ni. Berkulat teruk. Mak baru cat. Ya Allah, sagi ada yang kena sagi. Aku boh sorang-sorang letak sampah lagi. Dia mula. Sebab apa? Perasaan, hati. Dan dia akan main rasa, ya Allah sakit jiwa. Dan itulah ujian. Itulah keadaan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bila nak terima sabar. Bila sabar yang Allah terima? Bila kali pertama Allah uji. Masa Allah uji, mula-mula sekali keluar pada mulut dia. Ha, tu. Orang lelaki pun sama je, bukan orang perempuan. Orang lelaki pun sama ya. Orang lelaki antara cabarannya ialah masa drive kereta. Drive kereta, orang perempuan pun samalah. Sum kereta silang depan dia. Masa tu menyirap dia main. Dia main, ya Allah, mesti perempuan. Minta maaf. Biasa macam tu, orang lelaki macam tu. Saya terus terang. Tak tanya, tanya Ustaz Rizal. Orang lelaki, tapi dia tutup muka sikit. Tak apalah. Orang lelaki memang macam tu. Orang lelaki dia memang, ya Allah ni mesti perempuan ni. Bawa kereta teruk sangat mesti perempuan ni. Saya tak macam tu. Saya potong dulu. Kalau teruk sangat saya potong. Saya pun tengok. Lah, perempuan patutlah. Sama juga. Perempuan.
dia mai perasaan. Dia apa? Sebab apa? Allah Taala hadirkan ujian dengan hati. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. 5. Aku akan uji kalian dengan ketakutan. Macam-macam kita takut. Takut ini, takut itu. Jua', kelaparan, kekurangan harta benda, anfu, dan kini keadaan jiwa, hati-hati ni, ujian hati yang terlalu jarang-jarang lepas. Anfs, ujian hati. Thamarat, buah-buahan, tanam-tanaman, harta benda. Allah kata ini ujian semua ni. Lepas ni insya-Allah Allah sebut apa? Wa basyiris sabirin. Khabar gembira untuk orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Apabila Allah Taala timpakan ke atas dia satu-satu musibah, dia tak cepat melenting. Dia tak cepat mengamuk. Walaupun dia marah, dia tarik nafas, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita balik. Hal ni patut yang kita duk baca. Bila Rabi'atul Adawiyah, masa kena kan? Saya dah tunang Rabi'atul Adawiyah. Saya nak tutup dengan kisah ni insya-Allah. Rabi'atul Adawiyah, satu orang wanita, dia tak nikah. Rabi'atul Adawiyah tak menikah. Bukan sebab dia tak mau menikah. Jodoh ni ketetapan Allah daripada Lauh Mahfuz. Ada orang yang dia ikhtiar nak menikah 3-4 kali dah bertunang, tak menikah-menikah. Lain kali meninggal. Dan memang dalam Lauh Mahfuz dah tertulis dia tak ada jodoh atas dunia ni. Tetapi perjalanan dia mencari jodoh itu ialah perjalanan pahala untuk menyempurnakan hadis-hadis Nabi. Semua untuk Allah kira sebagai pahala. Rabi'atul Adawiyah, kecintaan dia terlampau hebat kepada Allah dan Rasul. Sehingga jiwa dia teramat-amat tenang. Hari ini kita sedang ajak perempuan semua kita jadi macam jiwa hati Rabi'atul Adawiyah. Betapa tenang hati Rabi'atul Adawiyah. Kita kalau orang masuk merompak, perompak masuk rumah kita, kita boleh relax. Tiba-tiba saya pergi balik rumah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada benda ni. Allah lindung kita. Contoh, saya beri contoh. Balik-balik lagi. Tengok-tengok, ada perompak dalam rumah. Masa tu boleh tak kita relax? Pegang dada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Boleh tak? Tak boleh. Saya sendiri pun. Kita akan jadi hormon adrenalin. Dalam kata perempuan belajar biologi, dia ada satu hormon, nama dia hormon adrenalin. Hormon tu akan dirembeskan. Masa tu jantung duduk-duduk-duduk. Masa tu emosi akan risau. Masa tu peluh mula keluar. Masa tu perasaan berkecamuk. Masa tu dia mula cari handphone. Nak tahu iman kita tahap mana, bila Allah uji, apa benda mula-mula kita cari. Berapa ramai orang bila diuji, handphone dulu mula-mula. Update status, hantar WhatsApp call. Sepatutnya sifat kita, ini kita ambil semoga peristiwa yang berlaku pada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah menjadi sebahagian daripada benchmark untuk kita tiru. Bukan senang ini ceritalah, boleh sembang, boleh cerita, tapi kita cubalah semampu mungkin. Lepas ni kalau kita rasa nak mengamuk, nak marah, nak stres, nak ingat cerita ni. Allah Taala uji. Satu ketika perompak masuklah rumah dia. Ketika tu dia tak ada kat rumah. Perompak ni selalu dia akan rompak rumah-rumah orang kaya. Rumah-rumah yang berpotensi. Dalam bahasa rompakan dipanggil tiger hunt. Dan dia akan buat penyelidikan dulu. Rumah ni bila dia keluar, bila dia masuk, orang kaya ke tak, harta apa, ni target. Maksudnya ada benda, achievement yang dia nak dapatkan. Tetapi tak tahu pun masalah perompak tu. Tapi ni mungkin pilihan Allah kepada dia di zaman Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala anhu. Bila Imam Syafi'i wafat, antara orang yang solatkan jenazah Imam Syafi'i ialah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Wali Allah yang cukup hebat. Satu orang wanita yang cukup taat. Perempuan. Perempuan tu masuklah rumah Rabi'atul Adawiyah. Rumah wali.
ada apalah rumah wali, tak ada benda nak rompak. Dia tengok cari, tak ada barang yang berharga untuk dia rompak lah rumah tu. Akhirnya dia pun jadi stres, dia pun kata, tak apa, barang tak ada, orang aku ambil. Maknanya dia apa? Dia tunggu Rabi'atul Adawiyah balik, dia dah nekat, dia berazam, dia nak berzina dengan Rabi'atul Adawiyah. Haa, perempuan, Rabi'atul Adawiyah sampai rumah. Penyerompak tadi keluar, terus dia tutup pintu rumah, dia kunci pada dalam. Kemudian dia ugut Rabi'atul Adawiyah untuk berzina dengan Rabi'atul Adawiyah. Kalau kita, tuan-tuan, perempuan sekalian, kalau kita Allah, saya sendiri pun bukan harta perempuan, hak lelaki pun. Dia lain macam. Hak belajar taekwondo ke, hak belajar silat ke, hilang habis semua. Habis ilmu-ilmu tu mungkin dah hilang habis. Sebab apa? Dia main ni perasaan khauf, ni perasaan takut selain daripada Allah ni. Kalau ada, kita akan rosak kat dunia ni. Dekat akhirat habis hancur. Rabi'atul Adawiyah betapa tenang hubungan dengan Allah. Perompak tadi keluar, ugut nak berzina dengan dia. Perempuan, dia cuma kata apa? Dia kata dengan syarat. Tu dia, orang ugut nak berzina, dia bagi syarat. Syaratnya ialah, kamu, aku minta untuk berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian tunaikan dulu solat taubat dua rakaat. Oh, lelaki tadi, perompak tadi kata senang sangat syarat dia ni. Baik, aku setuju. Lepas solat taubat lagi boleh berzina. Dia pun pergi bilik air, ambil wuduk. Ketika tu Rabi'atul Adawiyah siapkan tempat dia, di mihrab dia, di tempat dia biasa solat, di tempat dia biasa beramal. Perempuan, kita kena buat macam tu. Kat rumah kita, kita kena ada satu tempat khusus. Untuk situlah kita solat, situ kita duduk baca Quran, situ kita baca ta'lim, situ kita buat amal-amal kita untuk dekatkan diri dengan Allah. Dengan ahli keluarga kita, kita himpun. Ini tempat dia. Kita siapkan rumah kita ada mihrab khas untuk kita berhubungan sehingga malaikat pun kenal. Ha, ini tempat dia. Rumah ni ada tempat dia. Ini tempat majlis ilmu al-rumah ni. Majlis zikrullah. Sehingga tempat ni akan mengeluarkan cahaya dalam hadis disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Para malaikat akan nampak daripada langit seperti mana kita nampak bintang-bintang dekat langit berkelip, bercahaya. Macam tu malaikat akan nampak di bumi. Rumah-rumah yang ada majlis zikrullah akan bercahaya dan malaikat akan kenal rumah-rumah tu. Rabi'atul Adawiyah siapkan mihrab tadi, tempat solat. Tadi lelaki tadi pun selesai wudu, kata Rabi'atul Adawiyah, dah kamu boleh solat kat sini. Lelaki itu pun pergi kat situ dan diangkat takbir Allahu Akbar. Bila diangkat takbir, Rabi'atul Adawiyah kat belakang kat tangan. Ya Allah, lelaki ini telah memberikan jasad dia kepadamu dan aku menyerahkan hatinya kepadamu wahai Allah. Lelaki ni salat taubat 2 rakaat, selesai bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia pusing belakang. Bila dia pusing belakang, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah tanya, macam mana sekarang ni, nak berzina ke tak? Lelaki tu kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut dengan Allah. Kerana salat taubat 2 rakaat, kerana berdiri di tempat mihrab yang biasa diduduki oleh satu orang yang berhubungan dengan Allah, lelaki ni solat taubat dua rakaat pusing, terkuih rasa nak bertaubat kepada Allah, dan dia telah keluar dan tinggalkan Rabi'atul Adawiyah. Kata ulama, lelaki tu masuk rumah tu sebagai perompak tetapi keluar sebagai wali Allah. Kerana apa? Kerana Rabi'atul Adawiyah hubungan dia cukup rapat dengan Allah. Orang yang ada hubungan dengan Allah ni, perempuan, kita tengok dia pun kita rasa lain, kita rasa sejuk, tak cakap lagi. Baru tengok dia, baru duduk dengan dia, baru duduk dalam majlis dia, kita rasa, ya Allah, tadi macam-macam masalah, tapi bila kita dengar sikit perkataannya, kita rasa, ya Allah, selesai dah masalah. Okay dah ni, okay, insyaAllah dah mula lapang sikit dah jiwa. Perempuan, syarat ni ialah bentuk hubungan dengan Allah seperti mana Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah membentuk hubungan dengan Allah. Rumah dia dipenuhi dengan para malaikat. Malaikat ni kita tak nampak, tapi malaikat ni kita boleh rasa. Sebab tu kata ulama, kalau malam Lailatul Qadar kita solat kan, Allahu Akbar, tiba-tiba mai rasa sayu ya. Padahal kita pun tak faham kita baca apa dalam surah tadi. Surah solat tu, kita nak baca surah, kita pun tak faham surah apa, tapi dia mai sayu, mai rasa nak menangis, mai rasa sebab. Kata ulama, kita sedang disentuh oleh malaikat. Sebab tu bila majlis dalam rumah kita seringkali dilakukan, Al-Quran yang istiqamah sering dibacakan di tempat tu, malaikat akan kenal. Pukul sekian-sekian sekali dia akan duduk di situ. Masa sekian-sekian dia akan duduk di situ. Para malaikat akan berkerumun ramai-ramai duduk dalam rumah dia, dia tak nampak.
Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para malaikat bertengik sehingga ke arah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jutaan masalah yang dibebani di bahu dia, ketika dia baca Quran, dia angkat tangan berdoa dalam majlis zikrullah, ta'lim, ketika itu dia rasa bahagia sangat, dia rasa sebab nak menangis. Kenapa? Kata ulama, dia disentuh oleh malaikat. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Thumma istaqamu, kemudian diterus beristiqamah di atas jalan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun bersama-sama dengan dia. Para malaikat akan berada di sekitar dia. Para malaikat akan menenangkan jiwa dia. Para malaikat akan kata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kami datang bawa khabar gembira untuk kamu syurga. Allati kuntum tu'adun, kerana inilah yang Allah telah janjikan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami akan jadi peneman-peneman kamu di dunia. Wa fil akhirah, dan kami akan menanti untuk jadi peneman kamu juga di akhirat nanti. Daripada dunia berkawan dengan malaikat, kita tak nampak kawan-kawan kita di dunia. Di akhirat nanti kita nampak malaikat. Dekat akhirat nanti kita semua akan nampak malaikat. Waja rabbuka wal malaku saffan saffa. Bukan kita dalam syurga. Ketika di mahsyar nanti pun kita dah nampak malaikat akan datang bersaf-saf. Lepas tu ramai orang ketepuk dai. Orang kata, ya Allah, habislah dunia ni. Apa yang aku dah buat dah, betapa banyak kerugian. Kenapa aku tak ambil peluang untuk beribadat mentaati Allah di dunia? Ya Allah, hari ni habis dah. Kenapa hari tu mereka nampak malaikat? Ahli neraka akan bercakap dengan malaikat zamaniyah, malaikat yang jaga neraka, yang cukup kejam, yang cukup zalim, kerana mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sun Allah ma amarahum, mereka buat kerana mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keras, kasar, ghilazun syidad, Nabi Allah sebut dalam Quran. Keras, kasar malaikat neraka. Mereka nampak malaikat-malaikat ni tanya, dulu tak ada orang bagi peringatan ke atas dunia sampai kamu boleh ada kat sini hari ini? Mereka kata, dulu kami diberi peringatan, tapi kami ingkar. Tapi kami ingkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita, puan-puan. Allah mudahkan kita untuk kita menyempurnakan setiap daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada beberapa hadis yang kita baca daripada bab walimatul uruts pada pagi ini. Semoga Allah taala terima kita. Semoga Allah taala bagi kebaikan pada kita, insya-Allah. Okay, sebelum saya tutup ni, insya-Allah saya nak iklan sikit. Kita doa sama-sama, insya-Allah. Ada iklan, ada nota sikit daripada Kak Zan. InsyaAllah sepupu beliau, Mariana Taha, berada di hospital, tidak sedar sepenuhnya, ada macam-macam penyakit. InsyaAllah kita doa sama-sama nanti, insyaAllah. InsyaAllah nanti sahabat saya dekat luar nanti, perempuan, ada kita, siapa nak dapatkan kitab apa nama Bahtera Perkahwinan dan Serta Nikah ni, ada sikit, ada buat lima, ada lima je kat luar sana. Saya tinggal sebab apa, ingat online, saya ingat dekat online ni, tu tak jumpa perempuan jadi saya pun tak bawa lah. Hak sikit tu memang dah dalam kereta dah. Apa tu, ada sikit lah buku-buku doa. Doa-doa musibah apa semua yang belum ada lagi boleh dapatkan dengan sahabat saya. Dan insyaAllah nanti ada satu kertas kosong dekat depan sana. Saya insyaAllah berazam, berniat untuk tunaikan umrah, sebaik saja dibuka nanti. Dibuka ni package boleh Saudi lepas, Immigration Malaysia lepas. InsyaAllah antara flight yang pertama saya azam untuk pergi. Jadi perempuan yang ada niat untuk tunaikan umrah, masa yang terdekat boleh tulis nama. InsyaAllah nanti kalau kami ada maklumat-maklumat yang terkini untuk umrah yang terdekat, kami akan blast WhatsApp pada nombor-nombor perempuan yang diberikan kepada sahabat saya nanti, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala terima. Dia rindu sangat. Tu saya ada sahabat-sahabat saya jual apa, perfume Rindu Raudah. Perfume saya terbau, itu mula bau macam tak ada apa, tiba-tiba jauh-jauh bau. Ya Allah, bau Masjid Nabawi, bau kapet, kapek Raudah. Terus saya beli 20. Oh, dia tak beli 20 terus. Sebab apa? Dia rindu, dia tak tahu lah. Kata kita tak boleh nak cerita lah. Perempuan yang selalu turun Mekah Madinah, fahamlah perasaan tu macam mana. Kita duk, tak tahu, solat dekat makam Nabi, solat dekat dengan makam para sahabat, duduk dalam suasana tempat yang Nabi duk berjalan buat dakwah. Dia rasa lain.
Jadi perempuan yang ada yang betul-betul yang ada nak pergi yang terdekat, insyaAllah boleh tulis lagi nombor masing-masing nama. InsyaAllah nanti sahabat saya akan update kalau ada yang terbaru yang akan kami gerak untuk tunaikan umrah insyaAllah. Dan kita doa sikit lah, semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf pada perempuan sekalian insyaAllah. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang sudah pandang kami, ya Allah kami tahu Kau sedang pandang kami dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Walaupun tangan yang diangkat oleh kami berlumuran dengan dosa, ya Allah, kami angkat tangan ini, ketuk pintu rahmat dan keampunan Kau, ya Allah. Tolonglah tutup aib kami depan saudara-saudara kami, ya Allah. Tolong tutup aib saudara-saudara kami depan kami, ya Allah. Jadikan kami berhubung baik di atas dunia dan bersatu menjadi jiran Nabi SAW di akhirat nanti. Kami malu dengan Kau, ya Allah. Di saat nikmat tak pernah henti Kau bagi pada kami, kami balas dengan dosa dan maksiat, ya Allah. Kadang-kadang perkataan kami tajam melukakan hati hamba-hamba Kau yang lain, ya Allah. Kadang-kadang akhlak kami buruk, jauh daripada menyimpang daripada akhlak Nabi SAW. Kadang-kadang dakwah kami tak macam dakwah Nabi, gelak dan ketawa banyak lebih daripada tangisan dan doa. Ya Allah, kami malu dengan Kau, kami malu dengan Nabi, ya Allah. Kau di akhirat nanti Nabi SAW berpaling daripada kami, mana kami nak lari pada hari itu, sedangkan di dunia ni kami telah terpisah dengan benteng 1400 tahun masa yang begitu tebal. Ya Allah, kami angkat tangan dengan keinginan untuk dapatkan keampunan daripada Engkau. Tolonglah ampun dengan kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa anak isteri kami, ampun dosa guru-guru kami, sahabat handai kami, ya Allah. Ampun dosa umat ni, ya Allah. Kami tak pandai nak didik anak kami, ya Allah. Di kalangan anak kami ada yang tergelincir, yang sibuk dengan dunia sehingga mengabaikan akhirat, ya Allah. Ada yang tinggalkan solat, ya Allah. Ada yang tak tutup aurat, ya Allah. Ya Allah, kami angkat tangan, ya Allah, meminta, mohon sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau dengan penuh tadarru' hati yang rendah, ya Allah. Tolonglah selamatkan anak-anak kami, ya Allah, ahli keluarga kami, ya Allah, adik-beradik kami, ya Allah, daripada segala kemaksiatan, termasuk diri kami, ya, kemaksiatan yang kadang-kadang menghancurkan kami. Kau selamatkanlah kami, istiqamahkan kami, mati dalam kerja agama, dalam kerja dakwah, dan kesibukan amal ibadat dan kesibukan sunnah Nabi, ya Allah. Ya Allah, tolong terima taubat kami, ya Allah. Ya Allah, tolong terima kami, ya Allah. Gunakan kami untuk agama sebelum kami mati, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, ya Allah, Kau sembuhkanlah. Khusus pada hari ini doa kami, ya Allah, untuk saudari kami, ya Allah, Puan Mariana Taha yang sedang berada di hospital, ya Allah, yang keadaan tak sedar, dalam keadaan diuji dengan macam-macam penyakit, ya Allah. Ya Allah, Kau bagi kesembuhan pada beliau. Kau bagi kesembuhan pada semua saudara-saudara kami yang Islam, yang sedang diuji dengan ujian-ujian di dunia ini sehingga mereka tak mampu untuk keluar daripada ujian itu. Kau yang bagi ujian, Kau yang selesaikan, ya Allah. Kami serahkan segala-galanya kepada Kau, ya Allah. Di kalangan kami yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami, ya Allah. Kau selesaikanlah masalah rumah tangga seluruh orang Islam dalam dunia ini, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Diuji masalah hutang, Kau selesaikanlah. Allahumma razuqna jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna shahadatan fi sabili. اللهم يا رب الناس أعز بالبأس واشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ما غدر إلا سقم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا الله اللهم لا عيش إلا العيش الآخرة اللهم يا رب الناس اللهم يا رب محمد انصرنا أمة محمد ربنا آمنا بما أنزلت تبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم